Welcome back with me and Compressor and the Mobile, and we are the Earth. Hari ini tanggal 7, hari Senin, Monster Day alias Monday. Kita menepati lagi request-request dari penonton semua. Ini berhubung apa ya? Satu, dadakan. Kedua, Evan biasa maksa bikin konten lagi sesuai request dari kalian. Dan yang membuat gua itu harus terpaksa. Padahal sekarang ini kalau mau lihat semua, ini ada Johan di sini lagi pada lembur. Kenapa pada berisik-berisik? Johan, ada mobil kecelakaan. Ada satu project keluar kota yang lagi kita garap di dalam sana. Tentunya apa? Ikutin terus channel ini. Support terus dengan cara like, subscribe, komen, karena kita punya 5 Instagram, boleh dikepoin, boleh di follow-follow, dan boleh curhat-curhat tentang mobil kesayangan Anda. Jadi tentunya hari ini langsung ke topik kita bahas, yaitu si Yosi. Yosi itu gua beri nama untuk Jimny gua. Bisa lihat kondisinya langsung. Ini bumper belakang. Ini fender nih. Itu bumper depan. Fender belakang. Nah, itu grill. Jadi buat kalian-kalian mungkin yang pengen tahu kuncian-kunciannya Jimny ada di sebelah mana aja dan bagian mana aja, bisa tentunya nonton channel ini, karena gua sekarang pengen lebih ke arah menjelaskan gimana letak-letak kancing dan mur-mur baut klep untuk membongkar Jimny Anda. Dan tentunya ini Jimny baru ya guys ya, 2019 Grace. Jadi kita langsung aja di belakang. Untuk Jimny sendiri, kancingannya itu ada di wilayah sini. Sini, sini, kancing-kancingnya begini konstruksi dalemannya. Buat kalian yang mungkin ini vlog pelajaran, buat kalian yang pengen ngebongkar Jimny-Jimny kesayangan Anda. Tapi jangan dicontek juga, karena ini Jimny udah ada beberapa kayak kaki yang udah kita rubah. Tentunya ersa tabungnya gua umpetin di sini. Buat kalian yang belum nonton perkembangan Jimny ini, boleh di vlog sebelumnya, linknya mungkin Evan bakal tampilin ya, kenapa Jimny kita ini selama ini tertidur lama karena ada sesuatu di bagian depan. Dan tentunya gua bakal ngejelasin ini mobil dari belakang, dari buritan, dari bokong, dari kalau ayam brutu. Nah, brutu. Nah, jadi dari pantat sampai ke depannya tentunya. Oke, lanjut lagi. Ini pelek buat kalian yang baru nonton channel ini. Ini pakai ring 15 ban MT, materin agak berisik buat kotaan, nggak enak. Bener gak sih? Gua pamer boleh lagi gitu. Kan harus fair kan, nggak boleh ditutup-tutupin, karena kita di sini tidak ada endorse dari manapun guys. Jadi kita semua netral. Berisik lagi. Oke, jadi ini untuk membuka fender, kalian perlu awasin. Ini hati-hati wilayah sini, jangan main asal tarik karena ada dudukannya. Jadi ini itu semacam ada klipnya yang ngehubungin ke sini buat neken. Dan ada lubang di wilayah atas fender dan jepitannya bawah. Jadi ada dua bagian, kalian cekin semua dan nyambung ke daerah mau dekat ke pintu. Ada dua lagi. Nah, ya, bawah ini kan side skirt ya, biasa kita sebut side skirt atau enggak footstep. Nih sini ada kancing juga, jadi ini yang perlu kalian awasin bener-bener. Mungkin gua nggak tahu sebelumnya ada juga yang sudah pernah membongkar Jimny, cuman ini gue bikin vlog sama anak-anak dan tim Earth, tentunya buat kalian subscriber-subscriber tercinta dari channel ini. Dan tentunya gua minta tolong ajak teman-teman kalian untuk bantu support channel kita ini, karena kita bener-bener pengen mengembangkan topik untuk Indonesia ke dunia tentunya guys. So stay tune terus, tetap subscribe ya. Oke, dan ini bisa lihat langsung kondisi mobil kita ini ngehilang. Kenapa? Karena seperti ini.
Tentunya grill sudah gue lepas, berikut dengan headlamp, dan bumpernya pun gone alias hilang, sudah kita copot. Untuk membuka bumper itu tentunya untuk Jimny harus membuka grill. Lampu nggak usah dicopot, nggak apa-apa. Cuman ini gue kebenaran lagi pengen eksperimen juga. Eksperimennya apa, tungguin terus. Dan tentunya untuk headlamp sendiri, bautnya ada di wilayah sini guys. Ada dua baut. Satu daerah sini, sorry, ini, yang ini. Ini pegangannya dengan yang di dalam. Sorry guys, ada tiga. Ada tiga. Jadi, satu, dua, tiga. Ada tiga baut untuk melepas headlamp Jimny. Dan untuk melepas grillnya itu ada kancing di sini. Ini kancingnya. Jadi dia terpisah semua guys. Berikut dengan bumpernya juga terpisah. Jadi project apalagi yang akan kita tunjukkan kepada kalian semua, boleh komen di bawah. Yang bisa nebak, gua kasih sesuatu nanti. Tentunya ini barang yang selama ini gua tunggu. Baru datang. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Barangnya apa, gue gak mau open di vlog ini. Dan tentunya ini barang untuk Jimny. Dan stay tune terus, karena gue rasa kita tim Earth ini punya visi gimana caranya mengembangkan topik mobil sebisa-bisa mungkin untuk memajukan Indonesia juga terhadap dunia gitu. Pergerakan modifikasi tentunya ya, dan stylingnya, dan konsepnya, dan desainnya mungkin. Jadi stay tune terus, tetap di sini. Dan tentunya ya, mudah-mudahan gue bisa cepet ngerakit ini barang juga ke mobil ini, agar kalian juga bisa tonton langsung dan memberikan inspirasi-inspirasi terhadap modifikasi Jimny maupun mobil-mobil yang lain kedepannya gitu. Jadi ya mungkin nggak banyak, Jimny gue progresnya lagi acur intinya. Ini barang itu untuk bagian apa, Ben? Kaki-kaki, body, interior. Sebenarnya kalau gue langsung ngomong tertuju ke titiknya itu, kalian pasti langsung bisa nebak ini apa. Jadi berhubung posisinya gue taruh di depan sini, pokoknya bagiannya ini ada di bagian depan. Kalian tebak boleh, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like channel ini. The first gak, Ben? I hope so, the first in the world. The first, 2019, blablabla, in the world. Ya, in the world lagi ya guys ya, tentunya seperti itu. Apalagi ya? Ya, itu sekitar 60 kiloan. Tadi gue ngangkat aja kan sama lu, duaan. Gue angkat sendiri gak kuat. Makanya gue taruh nih barang juga di dalam tulangan biar nggak melengkung. Kalau di kap mesin pasti melengkung, udah nggak mungkin bener gitu guys. Jadi kalau mungkin kemarin-kemarin ada yang komen, bang Jimny, ya bro, sebenarnya gue juga mau tampilin buat lulul pada semua, tapi ya begini mobilnya gitu. Dan ini kemarin ketahan, ini jujur gue baru datang, gue excited banget. Gue langsung ibaratkan Evan pun ngomong, Vin Jimny, ikutin request. Oh siap, oke kita paksakan tampilkan lagi nih buat kalian nih. Aduh gimana ya. Oh iya, pertanyaan subscriber kenapa gak dibuka, karena gue pikir ya gini, kalau emang request kalian pengen lihat subscriber kita, kita langsung open di channel, begitu vlog ini tampil gue langsung open menurut gue. Tapi kalau YouTube channel itu bukan seberapa banyak subscriber yang kalian harus tahu di channel, ya kalian yang harus bisa menilai sendiri apakah channel ini pantas di subscribe atau tidak kan gitu. Jadi buat kita jumlah subscriber itu nggak penting gitu. Dan kalau emangnya kita pengen sama-sama support dan itu, ya kalau emangnya suka tinggal subscribe. Menurut gue sih seperti itu. Jadi bukan untuk banyak-banyakan subscriber gitu, tapi kalau emang ini channel bermanfaat buat kalian semua, tentunya dengan sendirinya kalian akan subscribe kan gitu. Dan tentunya gue minta tolong juga ke kalian gitu untuk subscribe channel ini, kasih temen-temen kalian tahu bahwa ini channel pengen nunjukin apa yang ibaratkan kita bisa kembangkan di dunia otomotif, tentunya modifikasi gitu guys. Thank you Gerestur. Kebenaran di Earth sini ada sekitar 8 lebih mobil yang lagi prototype. Jadi gue gak bisa kasih tunjuk dulu ini bengkel lokasi seperti apa. Yang jelas buruk, hancur, berantakan, babak belur. Bye. Oke, waktunya kita closing. Jadi menurut kalian gimana? Apakah
Jimny ini sudah kalian yang tunggu-tunggu. Kalau emang kalian tunggu-tunggu, boleh kalian ajak teman kalian, kasih tahu ke teman-teman kalian untuk support channel ini dan tentunya untuk perkembangan si Jimny ini. Gua berharap ke depan part yang baru datang bisa segera tampil dan tentunya menjadi the first lagi. Dan buat kalian, ini gue nginjek selang ersas, tapi gak apa-apa, gak panas. Karena balik lagi, gue kenapa taruh tabung ersas ini di bawah, karena gue pikir Jimny ini kabinnya udah kecil. Dia banyak banget yang ngomong, kaki gue nekuk. Lah gimana kalau gue taruh tabung ersas di dalam lagi? Jadi kan gak bisa kepake untuk 4 penumpang. Walaupun ya sebenarnya siapa juga yang mau naik Jimny 4 penumpang gitu. Tapi ya gue masih balik lagi ke kiblat fashion all function. Jadi mungkin today's topic ini dulu. Kita punya 5 Instagram, Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Industry, Earth Garage and Store, dan Earth Indas. Earth dot apa fan namanya? Earth.cyber. Nah, itu maksud gua, itu adalah body kit kebanggaan dari kita semua. Gimana caranya kita berikut peran dalam memajukan desain-desain karya anak bangsa. Buat kalian yang penasaran, boleh kepo-kepo langsung di Instagramnya. Linknya ada semua di sini. Dan tentunya pembelian bisa lewat Tokopedia. Karena harga yang kita tawarkan dengan kualitas yang kita berikan itu tentunya menjadi pacuan nomor satu kita. Karena kita akan pedoman Earth, yaitu memajukan industri modifikasi di Indonesia dengan bukan mengandalkan uang yang selalu di depan. Dalam artian bukan harga yang tertinggi, tapi kita mau benar-benar apa ya? Jadi ibaratkan kita ngajak kalian untuk menggunakan produk kita dan sama-sama memajukan Indonesia, tentunya gitu. Untuk harga-harga body kit sendiri, gue bilang bisa di relatif murah ya, gitu. Karena gue mau orang-orang Indonesia menggunakan produk-produk kita dulu, seperti itu. Walaupun emang produk kita sudah nyebrang ke negara luar dan rutin, guys. Jadi masa kalian warga Indonesia nggak mau menggunakan produk kita? Warga negara sendiri, kita sama-sama support aja, guys, gitu. Jadi mungkin topik kita hari ini seperti ini dulu. This is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.